semua. Iya. Besok kita mulai penanaman itu pukul 7. Sebelumnya nanti dibagi dua, meskipun kita hanya berlima kan enggak masalah. Ada nanti 3 orang yang membuat lubang, 2 orang yang menyiapkan bibit dan akhirnya. Siap ya? Siap. Oke, kita menanam tapi tetap bahagia. Pantai Jebring terletak di Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto ini adalah hutan lindung yang secara administrasi masuk ke RPH Serang, BKP Habitat. Pantai yang memiliki hamparan pasir hitam yang luas dan indah ini sekarang kondisinya rusak pasca penambangan pasir besi. Untuk itu, sejak tahun 2015, pemuda Song Bajul bersama sahabat menanam sudah melakukan beberapa kali penanaman di sana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan Pantai Jebring layak kunjung, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi dan ekologi. Lagi buat apa ini, kakak? Lagi buat infus tanaman. Kenapa kok tanaman diinfus? Karena tanaman juga perlu makanan. Oh, alah, makanannya infus ya, kak? Perawatan. Kayak cewek saja ada perawatan. Itu harus. Sama tanaman saja perawatan, apalagi sama ceweknya, bang. Oh, ya. Nah, itu loh. Mas Manam sudah punya istri. Ngaku Joko, mas. Udah benai gue. Kegiatan penanaman yang kami lakukan untuk memperingati Hari Bumi ini sudah mendekati musim kemarau. Untuk itu kami memanfaatkan botol air mineral yang berserakan di tepi pantai untuk kita jadikan alat infus sebagai usaha kami untuk mempertahankan dan memastikan tanaman yang kita tanam hidup. Ini adalah salah satu cara kami di penanaman-penanaman yang kami lakukan di lokasi yang sulit air ataupun ketika saat mendekati musim kemarau. Karena bagi kami menanam itu mudah, yang tersulit adalah memastikannya hidup.